Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita pergi memancing lagi ya teman-teman. Langsung saja kita lempar teman-teman. Alhamdulillah, kayaknya itu dapat ikan teman-teman. Wow, dapat ikan besar teman-teman. Ikan mujair itu teman-teman, warnanya hitam. Alhamdulillah, ini dia ikannya teman-teman. Strike. Ikannya besar ya teman-teman. Kita lepas ikannya ya teman-teman. Kita lanjut lempar lagi teman-teman. Wow, langsung disambar teman-teman. Itu ikan kepiting teman-teman. Ikannya lucu ya, loncat-loncat gitu. Alhamdulillah. Ini dia ikannya teman-teman. Oke, ini dia. Sudah tampak. Ya, langsung saja kita lepas. Dapat lagi teman-teman. Itu udang teman-teman. Tapi di tambak ini tidak boleh ditangkap ya teman-teman. Nanti kita lempar lagi ke tambaknya. Ini udang teman-teman. Nah, ini dia teman saya yang warna biru itu, temannya Sudarmaji. Yang baju tentara ini anak pemilik tambak ya teman-teman, namanya Mas Dipang itu. Terima kasih. Pemandangannya indah sekali ya ini teman-teman. Kita bersihkan dulu ya teman-teman ikannya. Dibersihkan sampai yang bersih ya teman-teman. Kita ambil ikannya sedikit aja ya teman-teman. Sisanya dibawa pulang untuk ibu dan ayah ya teman-teman. Kita lanjut bersihkan dulu ikannya ya. Oke, lanjut kita bersihkan lagi ikannya. Lanjut lagi teman-teman, kita bersihkan dulu ikannya ya pakai air tambak teman-teman. Airnya bening sekali teman-teman. Kita cuci yang bersih dulu ya, dikeluarkan kotoran ikannya semua. Kita cuci kembali. Alhamdulillah teman-teman, ini dia hasilnya mancing kali ini. Dapat ikan jair, ikan gabus, ikan apa lagi tuh. Pokoknya dapat ikan banyak deh. Kita lempar lagi ke tambak ya teman-teman, biar nggak mati ikannya. Karena sudah terdengar adzan sholat duhur, kita sholat dulu ya teman-teman. Karena sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita wudhu ditambah aja teman-teman, tidak apa-apa. Karena darurat tidak ada air tawar ya teman-teman. Kita sholat dulu ya teman-teman, sholat yang khusyuk. Setelah sholat selesai, lanjut kita panggang ya teman-teman ikannya. Kita tutup dulu biar cepat matang ya teman-teman.
Kita tunggu dulu ya teman-teman. Ikannya sudah mulai matang teman-teman. Kita bolak-balik dulu ya biar meresap teman-teman. Kita balik dulu biar meresap bumbunya ya teman-teman. Beri sambal ya teman-teman biar rasanya semakin joss. Kita beri sambal sedikit aja. Oke, kita bolak-balik ya teman-teman biar bumbunya meresap. Oke, kita bolak-balik. Sambil itu kita ratakan bumbunya ya teman-teman. Ditambah ini banyak suara burung-burung ya teman-teman. Burungnya ditambah masih banyak itu. Suara burungnya indah ya teman-teman. Sebelum makan kita berdoa dulu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah kita makan di alam ya teman-teman. Di pinggir tambak, di daerah tempat saya, di daerah Permisan teman-teman, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ya teman-teman. Terima kasih untuk Mas Ipang, pemilik tambak ini, karena sudah diizinkan. Enak sekali nih teman-teman. Sudah malam, kita pulang ya teman-teman. Ini pemandangan sekitar tambak pada waktu matahari tenggelam ya teman-teman. Indah sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.